Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama aku, Open King, di game Growtopia. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tips profitan lagi yang sangat-sangat gampang. Dengan modal 5DL kalian bisa profit banyak guys ya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya cuy. Let's go. Oke, jadi kali ini adalah step terakhir dari meshing password door guys. Buat kalian yang udah ngikutin seriesku kemarin, aku habis nge-mesh yang namanya Iron Bar, terus aku lanjutin nge-mesh jail door, dan ini adalah step terakhir. Kita bakalan splice jail door-nya menjadi password door gitu guys. Nah, seperti yang kalian tahu di video kemarin itu aku udah dapet 630 jail door sheet dengan modal 2DL. Nah, kalau kalian langsung beli jail door-nya, karena sekarang itu jail door harganya 2/1, kalian harus modal, keluarin modal lebih banyak guys, 315. Nah, dan kalian juga harus keluarin modal juga buat beli steel block-nya. Oke, jadi kita langsung aja hitung perbedaan gimana kok kalian beli langsung steel block sama jail door, sama kalian beli langsung sama kalian nge-mesh ya kan, nge-mesh jail door-nya gitu. Kita kasih aja perbedaan guys ya. Yang pertama, di sini steel block itu harganya 4-5/1 gitu guys. Kalau kalian mau cepet-cepet beli itu harganya 4/1 gitu. 4/1 itu kok kan mau cepet-cepet gitu. Kalau kalian mau cari lama tapi lebih murah gitu, kalian boleh cari di harga 5/1 gitu guys. Perbedaannya lumayan banyak sih. Coba aku hitungin bentar ya. Perbedaannya kok kalian beli 4/1 itu 157, dan kok kalian beli, kalau kalian beli 4/1 itu 157, dan kalau kalian beli 5/1 itu 126 guys. Selisihnya sekitaran 30 WL guys. Nah gitu kan. Oke, jadi silpuk udah kelar. Kita pakai modal 157 karena aku belinya 4/1, karena aku butuh waktu yang cepat. Aku nggak mau nunggu lama-lama cari seller 5/1, karena sellernya itu ada, tapi pasti cepet banget soldnya karena itu murah banget guys 5/1. Dan lanjut ke jail door-nya itu 630 itu berarti 315 guys. Berarti modalku, modal yang aku pakai di sini 157 ditambah 315, aku pakai 472. Nah, kok kalian mau mode hemat banget nih guys ya, kalian cari seat steel block di harga 5/1 kan 126 WL, sama kalian nge-mesh jail door-nya sama kayak aku guys, ngemesnya dari iron bar gitu. Itu nanti cuman 2DL. Modal kalian jadi 3DL 26 WL gitu guys. Nah, tapi enggak itu, tapi ada alasannya guys. Ada alasannya kenapa kalian harus, tapi itu enggak gampang guys ya, karena ada perbedaan-perbedaan nih guys. Yang pertama, kok kalian ngemes, yang pertama waktunya itu pasti lebih lama karena kalian harus ngemes iron bar, kalian harus nge-break iron bar, dan kalian harus splice ke jail door, dan kalian harus nge-break jail door. Kok kalian yang malas-malasan gitu ya, kalian mager gitu ya, aku enggak saranin kalian ngemes guys. Kalian harus relain selisihnya itu kan 1DL-an kan. Kalian harus relain 1DL demi waktu dan tenaga ya. Karena kok kalian beli itu kalian udah hemat waktu, hemat tenaga juga. Ini cocok banget buat kalian yang cocok banget buat kalian yang mager-mageran nih. Nah, tapi kalau kalian yang nggak mager tuh masih prima, ngebreaknya masih prima gitu, masih gasken gitu ya, kalian ngemes lah ininya, apa jail door-nya gitu kan. Lumayan loh guys, lumayan 1DL itu lumayan. Karena perbandingannya antara kalian ngemes sama kan langsung beli, itu tadi aku udah hitung-hitung perbedaannya itu 115 WL guys. Nah, jadi kalian pilih yang mana nih? Kalian langsung beli seat-nya atau kalian ngemes jail door-nya dulu tapi beli steel block-nya doang gitu. Oke, kalau aku sih langsung beli ya guys ya. Karena ya memang kalau niat nge-break sih ada ya, tapi kalau aku nih kan mager-mageran guys ya, langsung aja lah belilah. Selisihnya kan cuma 1DL kan, nanti profitnya dikurangi 1DL gitu. Kalau aku sih nggak apa-apa, tapi kok kalian nggak tahu, nanti kalian pilih sendiri lah, kalian mau metode yang gimana. Aku kan udah kasih tahu sama kalian enaknya gimana. Oke, jadi mungkin teorinya udah sampai situ aja guys ya. Sekarang langsung aja kita splice. Di sini aku udah dapat 630 steel door dan aku udah dapat 630 steel block. Langsung aja kita splice gaming dan jadi password door. BTW di sini nge-splice-nya lumayan lama guys ya. Ini waktunya berapa hari gitu? 5 hari apa kalau nggak salah guys? Bentar, aku mau cek ah.
berapa hari nih? 5 hari 7 jam. Oh my god. Ini video diupload kapan, guys? Ya udahlah ya. Langsung aja, guys. Aku mau splash-splashin dulu scene-nya. Dan see you waktu udah jadi ya pohonnya ya. Oke, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Udah jadi, guys, ya passwordnya, guys. Nah, passwordnya udah jadi dan waktunya kita buat harvest, guys, ya. Oke, jadi di sini kemarin modal kita adalah 470 kalau enggak salah, 470 ya. Iya, 470 WL. Dan apa kita bisa balik modal? Aku juga belum pasti, tapi ya kita coba aja langsung aja kita harvest, guys, karena ya ini harusnya masih profit. Dan sekali lagi, kalau kan mau harvest itu harus pakai full pack ya, guys, ya. Harus pakai full pack ya, sama sorrow sama DCS. Kalau enggak itu kemungkinan besar bakalan enggak profit banyak gitu. Oke. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja harvest, guys. Di sini aku siapin dulu UT gaut. UT sama gaya maksudnya, sama vending di sini. Oke. Ambil dulu, guys, berapa buat dikasih di UT sama gayanya, guys. Bentar. Full pack sorrow sama DCS. Oke. Nanti harga full packnya aku tantumin di akhir video, guys, ya. Oke. Karena ini aku belum hitung sama full packnya karena aku nggak tahu bakalan habis berapa full pack gitu, guys, ya. Oke, aku taruh dulu di sini. Dan oke. Waktunya kita harvest, guys. Let's go. Oke, guys, dan udah selesai semua aku harvestin dan di sini aku mendapatkan sekitaran 1796 password door dan seed-nya aku mendapatkan 31 seed, guys. Dan di sini aku mau langsung bisa jual di harga 2/1 karena seller semua jual di 2/1. Nah, untuk seed-nya ini aku masih belum tahu berapa harganya. Apa kalian cari tahu dulu? Password door seed mereka juga jual 1/1, guys, ya. 1/1 ada jual 1/1, harusnya 1/1 laku lah ya, guys, ya. Oke lah ya, aku bakalan jual 1/1 aja biar cepet ya. Aku sebenarnya nggak tahu harganya berapa, tapi aku jual aja 1/1. Oke, jadi aku bakalan promosi dulu di Discord iHemo dan aku bakalan tunggu berapa sih kalau sold 2/1 gitu kan. Nih, aku bakalan hitung aja nih 1700. Enggak usah lah, nanti aja lagi sih ya di akhir kita dapat berapanya. Oke, jadi kita bakalan tunggu aja biar kalian juga berdebar-debar gitu. Profit atau enggaknya ya kan. Nah, dengan modal hampir 5 DL ya kan. Apakah profit? Harusnya sih profit banget. Tapi kita lihat aja nanti, oke. Jadi mari kita tunggu sampai sold, oke. Let's go.